Teman-teman, kali ini aku vlog mie kesukaannya aku ya. Ini mie ini berasal dari Taiwan. Nah, sekarang di Hong Kong ada loh. Nah, mie ini setiap minggunya diserbu oleh warga Indonesia loh. Biasanya sih banyak banget, tapi ini berhubung ada pandemi COVID-19, jadi agak sepi. Nah, kali ini aku pengen rekomendasi oleh kalian ya. Ini fishballnya itu enak banget. Itu dari ikan ya. Terus mie-nya itu rasanya pedes, kecut, manis. Jadi enak banget kayak khas lidahnya Indonesia. Makanya setiap minggu ini tuh harus apa ya? Banyak orang dan banyak orang yang antri. Itu paling banyak itu orang Indonesia yang antri biasanya, tapi ini kan ada virus jadi sepi. Mungkin mereka disuruh pulang cepet atau apa, karena ini aku malam banget pas kesininya. Pas banget ini sambelnya udah mau habis. Sebetulnya aku itu suka banget pedes, yang paling pedes. Kan ada pilihannya ya. Kalau punya aku ini max paling tinggi banget pedesnya, tapi menurut aku sih kurang pedes. Jadi aku tambahin cabe. Sambelnya itu rasanya sambelnya itu kayak sambel terasi, kayak ada kacangnya gitu. Jadi sambelnya itu sama rasa supnya itu kayak enak banget gitu, kayak lidahnya Indonesia, makanya sering diburu orang Indonesia kalau di sini. Nah, bagi kalian kalau yang ada di Hong Kong, kalian bisa deh cobain. Itu restorannya namanya Namke. Jadi itu enak banget, rasanya tuh kayak nagihin banget. Jadi kalian bisa coba ya. Ini bunga tahu ya, kalau di tempat kita namanya bunga. Kalau di sini namanya food. Nah, ini itu rasanya itu nagihin banget. Jadi itu sangat orang-orang tuh sangat menginginkan setiap hari makan seperti ini, sama kayak seperti aku. Nah, ini ada kayak sayur sawi itu, tapi sayur sawinya itu dia udah direndam pakai air garam ya, jadi itu asin. Terus ada kecut-kecutnya kayak gitu. Jadi kalian yang pengen penasaran, kalian bisa di sini ya. Ini tempatnya di Mongkok Street. Kita sering kuliner.
Karena aku ini orangnya suka kuliner ya, suka makan, suka ngemil juga. Jadi setiap kalau ada restoran baru atau makanan baru, aku tuh selalu pengen nyobain kayak gitu. Udah mau habis ya, rasanya enak banget, kalian bisa coba ya. Udah habis, rasanya nagihin banget.